Bukankah sesuatu yang luar biasa, yang kemuliaannya sama dengan kemuliaan para ustaz, sama dengan kemuliaan para pendeta, sama dengan kemuliaannya para pedani. Dan itu adalah Bapak dan Ibu yang diberi nama Agen Perubahan Angkasa Pura I. Bahwa sebenarnya ada nilai-nilai yang harusnya dibangun terkait dengan kultur, dan yang terpenting dari perilaku sikap orang per orang. Dan oleh karena itu dalam dua hari ini kami telah menerima bagaimana kita bisa mengatur posisi secara pribadi dan tentunya kepada tim juga. Banyak sekali nilai-nilai yang tumbuh, yang sudah dibangun, semangatnya yang sangat terpenting. Mulai dari bagaimana kita mengenal jati diri kita sebagai role of model, kemudian bagaimana kita membangun kultur itu dengan tim kita. Itu yang kami ceritakan selama dua hari di sini. Dan yang berikutnya, menurut kami ini penting sekali dilakukan di setiap perusahaan. Selama pelatihan yang sudah dilaksanakan dua hari ini, saya merasakan ada peningkatan semangat ada dalam diri saya kalau untuk meningkatkan apa yang disebut dengan core value dari Angkasa Pura, yaitu akhlak. Pelatihan ini saya rasakan memang penting untuk diikuti oleh seluruh yang diharapkan ada sebagai change agent, dan nantinya setelah change agent ini akan dilakukan terhadap change activator, karena dengan talent DNA yang kita peroleh tadi yang sudah dibahas, talent DNA masing-masing orang yang kita mendapatkan, bahwa kita mengetahui kelebihan kita di mana, dan kelebihan itu bisa kita gunakan untuk menjadikan diri kita bisa lebih berkontribusi lagi terhadap apa yang sehari-hari kita lakukan. Saya sangat berterima kasih kepada PT Angkasa Pura I yang telah menyelenggarakan pelatihan ini, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Ek Consultant yang telah memberikan
materi-materi yang sangat-sangat menyemangati kami untuk bekerja lagi lebih baik. Ya, ke pelatihan ini penting sekali, dimana kita kalau lihat dalam isi dalam pelatihan ini, gimana kita harus mengetahui karakter atau pribadi-pribadi orang. Nantinya ke depan kita bisa mengetahui bahwa dengan menempatkan SDM-SDM di tempat yang tepat, mereka bisa bersinergi bersama, berkolaborasi bersama untuk meningkatkan semangat atau daya juangnya. Jadi memang berubah ini harus mulai dari karakter pribadi dulu sendiri. Kita mau ada niatan berubah, kita yakin nanti ke depannya bisa lebih baik ke depannya. Ya, terakhir, terima kasih kepada Angkasa Pura 1, kepada e-consulting juga atas terselenggara acaranya ini. Mudah-mudahan kami bisa menerimanya atau menyerapnya dengan baik untuk kemajuan perusahaan kita tercinta ke depannya. Tiga.